Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Saya harap semuanya dalam keadaan baik, sehat-sehat selalu. Hari ini saya mau bikin tahu instan atau tahu goreng instan. Yang dimaksud instan adalah saya menggunakan tepung jadi atau tepung siap bikin. Tahu sebelumnya bentuknya seperti ini, kotak besar. Kemudian dipotong, atau kalau mau lebih kecil lagi boleh, segini. Kemudian tahu itu ada yang sudah asin dari sananya, ada yang belum asin. Kalau belum asin direndam pakai air garam sedikit aja. Ini karena udah asin dari sananya, jadi saya tidak kasih air garam. Tuang sebagian bumbu, kemudian nanti dicairkan dengan air biasa. Tambahkan sedikit air. Ini dicairkan sampai kekentalan yang kita mau supaya menempel di tahunya. Disiram. Boleh disiram, boleh tahunya masuk ke sini. Dikocok sebentar aja supaya tahunya nggak hancur. Kemudian masukkan tepung bumbu yang kering. Dikocok lagi. Diaduk, diangkat ya menggunakan tangan. Pelan-pelan aja supaya tahunya nggak hancur. Kalau mau tebel bisa diulang sampai 2 kali. Ya, siap untuk digoreng. Sudah selesai, sudah digoreng semua, jadinya begini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau original tanpa menggunakan bubuk cabe, boleh. Ini enak banget, crispy. Empuknya dalam, crunchy di luar. Recommended ya pokoknya. Nah, kalau yang suka pedes bisa pakai bubuk cabe. Merek terserah ya, boleh apa aja. Terus terang ini adalah ide kita sering jajan di rumah makan yang menyajikan menu seperti ini. Tapi sekarang rumah makannya lagi tutup. Jadi kita bikin sendiri deh. Selamat mencoba. Ini enak banget teman-teman, praktis, cocok yang kita lagi di rumah aja.
Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.